Silahkan subscribe dulu channel ini, karena di channel ini berisi tips, trik, tutorial seputar smartphone dan komputer yang pastinya bakalan manfaat banget buat kamu. Halo Sobat YouTube, di depan saya ini ada laptop Acer seri Aspire ES14. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara mengganti harddisk pada laptop ini. Silahkan simak videonya. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Langsung saja kita menuju tutorialnya. Pertama kali yang kita lakukan adalah membuka 4 sekrup penutup belakang pada laptop. Bukanya dari bagian atas ya teman-teman, jangan dari bagian bawah. Untuk laptop seri ini, RAM-nya integrated dengan mainboard ya teman-teman. Kalau mau upgrade ke RAM yang lebih besar, silahkan klik link yang saya tinggalkan di deskripsi atau buka video di informasi bagian atas. Oke, kembali ke harddisk. Selanjutnya kita buka skrup pada bracket harddisk, kemudian lanjutkan dengan melepaskan harddisknya. Selanjutnya lepaskan harddisk pada bracket, kemudian pasangkan pada harddisk yang baru. Ini dia penampakan harddisk yang baru, kemudian lanjutkan pemasangan pada laptop. Langkah terakhir teman-teman, kalian pasang penutupnya dari bagian bawah terlebih dahulu. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jika tutorial ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai berjumpa lagi di tutorial berikutnya.